Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur saya kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Nujaman, MPDI sebagai dosen mata kuliah SPAI UPI Kampus Cibiru. Yang terhormat seluruh panitia dan peserta webinar. Hadirin yang saya hormati, hari ini Selasa 5 April 2022 akan dilaksanakan acara Seminar Pendidikan Agama Islam yang bertemakan pandangan Islam terhadap baik, untuk mengawali acara ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kullalam yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tatta
innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Riswati Asyifa telah melantunkan kalimat dengan hikmah. Baik, acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Asep Rudiul Mahdi sebagai dosen mata kuliah STAI UPI Cibiru sekaligus pembicara utama pada seminar kali ini. Baik, kepada Bapak, disilakan. Sepertinya Bapaknya belum bergabung di dalam studio. AKTP mungkin kita lewati saja dulu, nanti Bapak akan langsung untuk bergabung ke dalam studio. Baik, alhamdulillah acara pembukaan, pembacaan kalam ilahi dan sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak telah selesai. Ya. Selanjutnya kita mengikuti acara yang pastinya dibutuhkan ya. Tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anissa Sabila dan yang membersamai saya yaitu Teh Anti Mutainah. Bertugas sebagai MC dalam webinar kali ini. Oke, baik. Akan teteh karena kami akan menyapa-nyapa dulu para peserta ya, Teh. Iya, Teh. Baik, nah di sini terlihat ada Teh Rini. Boleh nih memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal Assalamualaikum Teh Rini, apakah ada? Wah, sepertinya Teh Rini terkendala ya. Wah, Assalamualaikum. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke di sini ada dari Teh Ratih Novi Setian. Assalamualaikum Teh Ratih, apakah ada? Waalaikumsalam, Teh Hanti. Ya, boleh nih perkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal instansinya. Perkenalkan, nama saya Ratih Novi Septian, asalnya dari kelas 4F PGSD UPI Cibiru. Baik, salam kenal, Teh Ratih.
Boleh dari Teh Anisa mungkin yang memilih satu lagi buat yang mau memperkenalkan diri. Di sini ada Teholia Alia Marwah. Apakah ada awal? Halo, Teh. Boleh untuk memperkenalkan diri datanya ya. Sepertinya Teh awal terkendala deh, Teh. Sepertinya Teh awal terkendala deh. Iya, mungkin, ya. Mungkin kita lihat aja di kolom chat. Assalamualaikum. Nah, ini Teh awal ada. Mohon maaf, saya tadi di chat dari kamar mandi ini. Kenapa tertawa? Teh Anti kenapa tertawa terus? Teh Anti lagi ulang tahun. Maaf ya. Oke, okay, Teh Awal boleh. Maaf ya. Oke, Teh Awal boleh. Mohon maaf suaranya kresek-kresek teh. Ya, sebelumnya apakah terdengar dengan jelas? Nah, sudah terdengar. Oke, okay, baik. Silakan Teh Awal untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Walia Marwah Suwandi, biasa dipanggil Marwah. Saya dari ini apa? UPI kelas 4F. Saya sampai lupa instansi saya. Terima kasih. Baik, salam kenal juga kepada Teh Awal. Walaupun mungkin tadi habis ada sesuatu, tapi insya Allah sekarang bakal mengikuti seminar kita pada kali ini. Oke, nah di sini juga ada dari Teh Rini ya. Teh Rini Nur Saada. Mungkin tadi beliau terkendala jaringan, jadi namanya itu Rini Nur Saada dari PGSD UPIM Sumedang. Udah semester 6. Oke, salam kenal juga Teh Rini. Salam ya dari Cibiru. Wah, jauh-jauh ya ada juga yang dari Sumedang. Oke, mungkin langsung aja kita ke acara. Iya, tapi Teh, sebelumnya nih, mata peserta, ini punya jargon, Teh. Wah, punya jargon apa ya, Teh? Nah, jadi jangan itu lihat teman-teman. Saya bilang seminar pendidikan agama Islam 22, teman-teman jawab siap untuk ilmu Allah Akbar. Nah, jadi seperti itu Teh kan. Wah, jargonnya keren sekali ya Teh. Gimana kalau misalnya kita ajak akhirnya keren sekali ya. Boleh Teh, boleh banget. Oke, teman-teman kan jadinya siapa? Nah, sekarang kita coba sama-sama. Oke. Seminar pendidikan adalah 22. Siap menuntut ilmu. Siap menuntut ilmu Allah. Allah Akbar.
Wah, sepertinya masih belum pada on mic deh, Teh. Kita ulang lagi ya. Ayo, Kang Teh buat on mic dulu buat jargon. Suaranya putus-putus. Oh iya, maaf, Kang Teh, apakah sudah terdengar? Kalau punya tanya. Oke, mungkin kita ulang lagi ya jargonnya. Dipersilakan buat Akang Teteh buat on mic terlebih dahulu. Kita jargon sama-sama ya. Siap, Teh. Boleh dipimpin lagi sama Teh Anissa. Oke, kita coba sekali lagi ya. Pemerintah pendidikan agama Islam 2022. Siap menuntut ilmu. Siap menuntut ilmu. Siap menuntut ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paten, semuanya sudah semangat ya. Semangat. Oke, Teh Anissa, karena kita udah jargon dan kita juga udah semangat ya untuk menerima kalian untuk seminar kali ini. Mungkin kita langsung aja membacakan moderator. Membacakan CV dari moderator. Ya, baik, Teh. Nah, pada webinar kali ini kita mempunyai seorang moderator yang sangat luar biasa untuk menutup materiannya. Nah, kalau begitu, izinkan saya ya. Sebelumnya, kita akan sini atau baik, akan saya bacakan ya untuk CV dari moderator kita pada hari ini. Nama,
Dewi Kartini. Boleh dikebawahin, Teh? Maaf, saya ulangi lagi. Nama Dewi Kartini, tempat tanggal lahir, Bandung, 18 Juli 2021. Alamat, Kampung Cipetir, RT 3, RW 1, Desa Karangkanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Riwayat pendidikan, SDN 1 Cililin, SMPN 1 Cililin, SMAN 1 Cililin, dan S1 Pendidikan Guru Pendidikan Sekolah Dasar UPI Kampung Cibiru. Moto hidup, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, mungkin untuk detail kontaknya boleh dicatat apabila diperlukan. Selanjutnya, untuk moderator kita pada seminar kali ini, kami persilakan media dan waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada MC terkece kita pada hari ini yang telah mempersilahkan saya ya. Baik, perkenalkan ya, nama saya Dewi Kartini yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Nah, teman-teman peserta seminar, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni penyampaian proposal atau mini research dari pemateri. Namun, sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa dosen dan juga peserta seminar sekalian nih. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI, yang terhormat pemateri kita yaitu Teh Lisna Amelia, Teh Puji Ayu Handayani, Kang Ihsan Fitria, Teh Salsa Bila Febrianti, dan Teh Sofia Asna, serta peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan. Teman-teman perlu diketahui bahwa seminar pada hari ini kita mengambil tema pandangan Islam terhadap ajaran Syiah yang pastinya akan dibahas tuntas oleh pemateri hebat kita pada hari ini. Dan baiklah, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Teman-teman, nama Puji Ayu Handayani, tempat tanggal lahir Sumedang, 8 Mei 2001, alamat Kampung Tabrik, RT 1, RT 3, Desa Nanju Mekar, Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, riwayat pendidikan SDN Karaplak 1, SMP PGRI Cicalengka, SMAN 1 Cicalengka, D1 LPT Panghegar, dan S1 PGSD UPI, serta moto hidupnya pengalaman adalah guru terbaik. Muka bumi yang kemarin. Selanjutnya, Elisna Amelia, tanggal 17 Mei 2020. Baik, mohon maaf teman-teman di terkendala jaringan ya. Kita lanjut. Sofia Hasna, lahir 2000, adalah warung RT 3 PPMAS, Kiara Codota Bandung, dan Kiara Codota Eksat Bandung, SM Bandung, SCU. Mau berterima kasih. Ini lahir Kang Ihsan Fitri Nugraha, tempat tanggal lahir Sumedang, 19
nomor 2 Alamat Dusun Bojong Eureun, RT 2 RW 12 Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Riwayat pendidikan SDN Cileunyi, SMA N3 Sumedang, S1 PGSD UPI. Moto hidup, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba. Nah, sebelum kita memulai ya, kita sapa dulu nih materi kita kali ini. Assalamualaikum teman-teman pemateri, apa kabar? Halo teman-teman. Baik, waalaikumsalam, baik, teh. Nanti akan luar biasa ya, teman-teman. Nah, baik, sebelum pemateri menyampaikan beberapa ketentuan acara ini ya, untuk setiap bicara 30 menit dan semua materi peserta tidak interupsi dan buka setelah pembicara menyampaikan materinya. Baik, saya silakan kepada pembicara hebat ini untuk memulai sesi pembicaranya. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini sebelumnya telah disampaikan bahwa kami di sini akan menyampaikan pembahasan tentang pandangan Islam terhadap ajaran Syiah. Boleh dilanjut. Nah, poin materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama pengertian Syiah, kemudian perkembangan Syiah di Indonesia, yang ketiga ajaran Syiah sebagai pedoman beragama, dan yang keempat yaitu strategi agar terhindar dari ajaran Syiah. Nah, yang pertama yaitu pengertian Syiah. Nah, dapat kita ketahui ya gitu aja Syiah ini itu merupakan suatu aliran atau ajaran di dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya itu adalah imam atau pemimpin agama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Syiah dari segi bahasa gitu ya memiliki arti pengikut kelompok atau golongan seperti tercantum dalam Quran surat As-Saffat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa inna min syi'atihi la Ibrahim, yang artinya dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Nah, di sini dapat digarisbawahi pengertian dari syi'atihi yaitu merupakan golongan atau kelompok. Nah, Nabi Ibrahim itu merupakan termasuk golongan Nabi Nuh atau termasuk pengikut Nabi Nuh di mana beliau itu beriman kepada Allah serta mengerjakan pokok-pokok ajaran agama Islam. Selain itu juga beliau mengesakan Allah gitu ya, tidak mensekutukan Allah serta berdakwah di jalan Allah dan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian berkembang menjadi puluhan aliran lainnya sebab adanya sebuah perbedaan paham dan adanya perbedaan pada mengangkat imam. Nah, perkembangan Syiah di Indonesia ini melalui 4 tahapan gitu. Yang pertama bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua pasca revolusi Islam Iran, kemudian yang ketiga yaitu melalui intelektual Islam Indonesia yang belajar ke Iran, dan yang terakhir yaitu tahap keterbukaan menjadi pendidikan organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Nah,
ada sebagian berpendapat bahwa Syiah ini itu merupakan ajaran atau aliran Islam yang melenceng dari yang seharusnya, atau bisa disebut juga dengan aliran sesat, karena ajaran atau aliran ini itu harus mengikuti ajarannya. Nah, apabila tidak mengikuti ajarannya, maka akan diancam atau sebagainya. Kemudian Syiah juga dianggap sebagai ajaran aliran sesat karena di dalamnya itu memiliki ajaran seperti diperbolehkannya nikah kontrak atau nikah mut'ah, atau ada juga gerakan-gerakan sholat yang tidak sesuai dengan syariatnya gitu. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada sejarah aliran Syiah. Nah, awal mula munculnya atau lahirnya ajaran Syiah itu sebagian berpendapat ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, atau ada juga yang berpendapat bahwa ajaran Syiah awal mula lahirnya itu yaitu ketika pada masa akhir pemerintahan atau kekhalifahan Utsman bin Affan, atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, serta berkembang pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Iksan. Baik, terima kasih untuk Elisna. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran Syiah. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula dua tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan adil yang besar dalam pengembangan paham Syiah. Yang pertama ada Zaid bin Ali bin Husain, Zainal Abidin, dan Ja'far As-Siddiq. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Next deh. Yang selanjutnya ada empat kelompok Syiah. Yang pertama ada Syiah Gulat, yang kedua ada Syiah Ismailiyah, yang ketiga ada Syiah Ajaidiyah, yang keempat ada Syiah Itsariyah. Yang pertama ada Syiah Gulat, seorang ulama Ahlul Sunnah, Muhammad Jahra, mengatakan kelompok Syiah ini hampir dapat dikatakan telah punah. Di dalam Syiah Gulat terdapat beberapa golongan, yakni Ashabiyah, Al-Katabiyah, Al-Gubariyah, dan lainnya. Untuk Al-Sabiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba yang konon pernah berkata kepada Sayyidina Ali, anta-anta yang berarti engkau adalah Tuhan. Ia juga mengatakan sahabat Nabi ini memiliki tetesan ketuhanan. Sementara Al-Katabiyah adalah penganut aliran Abu Al-Katab Al-Sadi yang menyatakan Imam Ja'far As-Siddiq dan leluhurnya adalah Tuhan. Sementara Imam Ja'far mengingkari dan mengutuk kelompok ini lantaran sikap tersebut. Pemimpin kelompok ini, Abu Al-Kitab, mengangkat dirinya sebagai imam. Yang selanjutnya ada golongan Al-Kabariyah, percaya Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk Ali bin Abi Thalib. Namun mereka menilai Malaikat Jibril itu keliru dan berkhianat sehingga menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Untuk kelompok yang kedua ada Syiah Ismailiyah. Kelompok ini tersebar di banyak negara seperti Afghanistan, India, Pakistan, Suriah, Yaman, serta beberapa negara barat, yakni Inggris dan Amerika Utara. Kelompok ini meyakini Ismail putra Imam Ja'far As-Siddiq adalah imam yang menggantikan ayahnya yang merupakan imam keenam dari aliran Syiah secara umum. Ismail dikabarkan wafat 5 tahun sebelum ayahnya meninggal. Namun menurut ajaran ini, Ismail belum wafat. Syiah Ismailiyah meyakini kelak Ismail akan tampil kembali di bumi sebagai Imam Mahdi. Yang ketiga ada Syiah Ajaidiyah. Ini adalah kelompok Syiah pengikut Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Golongan ini yakin kedudukan Ali bin Abi Thalib LA lebih mulia ketimbang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka tetap mengakui ketiga sebagai khalifah yang sah,
lantaran masih menganggap tiga sahabat Nabi yang lain. Syiah Ajadiyah dinamakan Rafadan, yakni menolak untuk menyalahkan dan mencaci. Dalam menetapkan hukum, kelompok ini menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan Nalar. Mereka tidak membatasi penerimaan hadis dari keluarga Nabi semata, tetapi mengandalkan juga riwayat dari sahabat-sahabat Nabi lainnya. Dan yang terakhir ada Syiah Isnasariyah. Kelompok ini dikenal juga dengan nama Imamiyah atau Jafariyah, yang percaya 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah Isnasariyah merupakan mayoritas penduduk Iran, Irak, dan ditemukan juga di beberapa daerah Suriah, Kuwait, Bahrain, India, Saudi Arabia, dan beberapa daerah bekas Uni Soviet. Kelompok ini merupakan mayoritas dari kelompok Syiah. Maka sewajarnya mereka dan pendapat-pendapat mereka lah yang harus ditengahkan, karena berbicara tentang Syiah secara umum, bukannya pendapat ketiga kelompok yang di atas seperti Gulat, Ismailiyah, dan Jadiyah. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Salsabila. Terima kasih, Kang Ihsan. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan Syiah di Indonesia. Boleh slide selanjutnya, Teh? Nah, awal masuknya Syiah di Indonesia ini masih menjadi perdebatan gitu ya di kalangan akademis. Nah, dalam catatan sejarah yang ditulis oleh salah seorang ahli gitu, yaitu A. Hashmi, ia menyebutkan bahwa Syiah sendiri masuk ke Indonesia itu pada tahun 845 Masehi gitu, dengan berdirinya Kerajaan Islam Perlak yang menganut ajaran Syiah. Nah, Syiah sendiri itu dibawa oleh para pedagang gitu dan pelaut muslim yang berasal dari Persia, Arab, Gujarat, dan juga India, yang kemudian mereka itu mengislamkan penduduk lokal gitu ya. Tidak hanya menyebarkan Syiah, mereka juga membawa salah seorang Syaid Maulana Abdul Al-Aziz Syah yang kemudian bertahta menjadi sultan dan berkuasa di Kerajaan Islam Perlak gitu. Slide selanjutnya, Teh. Nah, kemudian bisa kalian lihat ya di sini pada penelitian yang telah kelompok kami lakukan gitu ya, pada aplikasi Google Form, di mana ini tuh bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa gitu dengan rentan usia 20 tahun mengenai perkembangan Syiah di Indonesia, apakah Syiah masih berkembang atau tidak. Nah, ternyata setelah ditemukan hasilnya itu terdapat 62,5% gitu yang menyatakan bahwa di Indonesia ini ajaran Syiah ini masih berkembang gitu hingga saat ini. Nah, di Indonesia sendiri identitas dari Sunni dan Syiah ini tidak dapat dilihat dengan mudah gitu. Syiah itu lebih eksekutif dan dengan karakteristik kelompok yang menyebar dalam masyarakat dan tidak hidup secara berkelompok dalam suatu wilayah tertentu juga gitu ya. Syiah juga tidak pernah muncul dalam suatu kelompok Islam dengan batas-batas yang jelas yang kemudian menjadi simbol-simbol budaya dan ritual yang membedakan dengan kelompok keagamaan Islam lainnya. Slide selanjutnya, Teh. Nah, sejauh riset yang telah dilakukan gitu, tidak diketahui berapa jumlah penganut Syiah di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh dan penganut Syiah sendiri mencoba gitu memberikan prediksi secara berbeda satu sama lain. Nah, yaitu prediksinya menurut Ahmad Baragbah, pemimpin pesantren Al-Hadi di Pekalongan, Jawa Tengah misalnya, pada tahun 1995 ia menyebutkan bahwa ternyata ada sekitar 25.000 penganut Syiah di Indonesia. Padahal sekitar dua dekade sebelumnya itu, ulama Syiah di Lebanon yaitu Muhammad Jawad Mugniyah, ia memprediksikan gitu ada sekitar 1 juta penganut Syiah di Indonesia. Nah, perbedaan yang mencolok ini bukan karena terjadinya penurunan jumlah, tetapi memang tidak ada dasar gitu ya yang dapat dijadikan pijakan gitu untuk memprediksi seberapa banyak anggota Syiah gitu di Indonesia. Nah,
apalagi menetapkan secara pasti gitu dan data kuantitatif penganut Syiah di Indonesia. Nah, Syiah sendiri berkembang pesat gitu di beberapa daerah di Indonesia, yaitu diantaranya ada Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan beberapa kota di luar Jawa gitu ya. Tujuan utama adanya gerakan Syiah sendiri ini adalah untuk memperkenalkan Syiah gitu kepada panggung politik dunia untuk mengakui eksistensi Syiah sebagai salah satu aliran yang kuat gitu ya di dunia. Nah, perdebatan mengenai pengaruh Syiah di Indonesia sendiri itu masih bergulir gitu ya hingga saat ini. Akan tetapi terlepas dari perdebatan di kalangan akademisi gitu ya, Syiah menjadi realita gitu yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Pengaruh ajaran dan pemikiran mazhab Syiah juga cukup berkembang pesat gitu ya di Indonesia. Nah, seorang ahli juga pernah menyampaikan, yaitu Sunyoto, ia menegaskan bahwa ternyata terdapat dua tokoh di Indonesia, yaitu tokohnya itu ya, yang pertama tokohnya itu tokoh Wali Songo gitu ya, yang mengenalkan Syiah di kalangan masyarakat Muslim di Jawa pada saat itu. Nah, tokoh tersebut itu ada Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar gitu. Selain itu juga ada beberapa ahli gitu mengemukakan, yaitu ahlinya yaitu Ajra gitu. Ia menegaskan bahwa Syiah itu populer gitu di kalangan Indonesia belum begitu lama gitu ya, khususnya pada pasca revolusi Iran pada tahun 1979. Nah, revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini ini menumbangkan rezim Reza Pahlavi gitu ya, yang merupakan kebangkitan dari Syiah di dunia internasional dan juga merupakan titik awal dari tumbuhnya Syiah di berbagai negara dan juga dalam tingkatan politik dunia Islam. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puji. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Salsa. Yang selanjutnya ada ajaran Syiah sebagai pedoman beragama. Nah, next Teh. Jadi teman-teman, apakah Syiah ini boleh digunakan sebagai pedoman beragama atau bagaimana? Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, khususnya mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah atau Sunni. Di antara masyarakat Sunni tersebut berafiliasi dengan organisasi Al-Jamiatul Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah, yang memiliki wakil di Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Meskipun didominasi oleh mayoritas Muslim Sunni, aliran baru juga muncul seperti Syiah dan Ahmadiyah yang dinilai oleh MUI sebagai aliran yang menyimpang. Nah, dari penelitian yang sudah kita lakukan melalui Google Form, kebanyakan responden menyebutkan bahwa aliran Syiah ini kurang sesuai, bahkan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa ajaran Syiah ini merupakan kelompok aliran atau paham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya merupakan imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ajaran Syiah ini kurang sesuai jika digunakan sebagai pedoman dalam beragama. Nah, boleh di next Teh. Nah, yang selanjutnya, ajaran Syiah ini dinilai menyimpang serta menyalahi syariat dan akidah Islam. Penyimpangan tersebut diantaranya yaitu ada pada pokok penyimpangan Syiah periode pertama, yaitu meyakini bahwa imam sesudah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib sesuai dengan sabda Nabi SAW. Karena hal inilah, para khalifah dituduh merampok kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang selanjutnya meyakini bahwa imam mereka terjaga dari kesalahan dan dosa atau maksum. Yang selanjutnya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan para imam yang telah wafat akan dihidupkan kembali sebelum masuknya hari kiamat untuk membalaskan lawan-lawannya seperti Umar, Utsman, Aisyah, Abu Bakar, dan lain sebagainya. Nah, mereka juga menuhankan Ali dan imam bahwasannya mereka percaya bahwa Ali bin Abi Thalib serta para imam mengetahui rahasia gaib baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, mereka juga meyakini mengenai ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Keyakinan terhadap mengutamakan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang selanjutnya, keyakinan untuk mencaci para sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan. Boleh di next Teh. Ya, yang selanjutnya ada pokok penyimpangan ajaran Syiah secara umum, yaitu ada pokok yang pertama ada pokok penyimpangan terhadap rukun imam.
Nah, di ajaran Syiah ini memiliki empat rukun iman. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah, yang kedua ada al-adl atau keadilan Allah, yang ketiga imamah atau kepemimpinan imam, dan yang keempat ada ma'ad atau hari pembalasan dan kebangkitan. Nah, Syiah ini hanya memiliki empat rukun iman tanpa mencantumkan keimanan terhadap malaikat Allah, kitab Allah, rasul, serta qada dan qadar. Nah, yang selanjutnya ada penyimpangan terhadap rukun Islam. Ajaran Syiah ini memiliki lima rukun Islam, yaitu ada sholat, zakat, puasa, haji, perwalian, atau wilayah. Pada rukun Islam ini tidak terdapat syahadat. Nah, Syiah juga meyakini bahwa adanya penyimpangan terhadap keaslian Al-Quran. Nah, seorang ulama Syiah, Al-Mu'fid, menyebutkan dalam kitabnya Awail Al-Makalat bahwasannya Al-Quran yang ada sekarang ini tidak asli dan mengalami distorsi atau penambahan serta pengurangan terhadap isi Al-Quran itu sendiri. Nah, namun hal tersebut dikatakan dengan tegas oleh para ulama besar bahwa Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat muslim di dunia ini merupakan asli, tidak ada pengurangan maupun penambahan. Nah, yang selanjutnya, Syiah juga meyakini bahwa para sahabat sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka termasuk kepada golongan murtad. Nah, Syiah juga percaya kepada ar-rajah, yaitu kembalinya roh kepada jasad sebelum adanya hari kiamat, pada saat imam mereka kembali dari persembunyiannya. Yang selanjutnya, Syiah juga menggunakan senjata berbohong atau yang sering dikenal dengan takiyah. Nah, dengan memperlihatkan sesuatu yang berbeda dari sebenarnya untuk mengelabui. Syiah juga percaya terhadap al-bada, yaitu Allah boleh hilaf, namun imam mereka tetap terjaga atau maksum. Nah, ajaran Syiah juga memperbolehkan untuk menikah kontrak atau mut'ah, yaitu pernikahan sementara atau hanya dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, terdapat 6 perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dengan pernikahan sunni. Di antaranya yaitu pernikahan mut'ah dibatasi oleh waktu, namun pernikahan sunni sebaliknya tidak dibatasi oleh waktu. Pernikahan mut'ah juga berakhir dengan habisnya kontrak yang telah ditentukan pada saat akad atau fasakh. Namun, pada pernikahan sunni berakhir dengan adanya talak atau meninggal dunia. Pernikahan mut'ah juga tidak membatasi berapa banyak jumlah istri. Namun, pada pernikahan sunni, jumlah istri dibatasi dengan maksimal 4 orang. Nah, pernikahan mut'ah juga tidak diharuskan untuk mewarisi antara suami maupun istri. Namun, sebaliknya, pada pernikahan sunni, suami wajib mewarisi istrinya. Yang selanjutnya, pernikahan mut'ah dapat dilaksanakan tanpa adanya wali dan saksi. Namun, pada pernikahan sunni harus dilaksanakan dengan adanya wali dan saksi. Nah, yang terakhir, pada pernikahan mut'ah, suami tidak diwajibkan untuk menafkahi istri. Namun, pada pernikahan sunni, suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Shofi. Baik, terima kasih kepada Teh Puji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi agar terhindar dari ajaran Syiah. Syiah ini merupakan ancaman serius di negara kita. Aliran Syiah ini menargetkan pengikutnya untuk merekrut anggota baru dari masjid maupun kampus dengan tujuan untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia. Munculnya sekte-sekte ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap krisis ekonomi dan hiruk-pikuk politik. Nah, menurut MUI, pernah menetapkan 10 kriteria sebuah aliran keagamaan yang dianggap menyimpang pada Rapat Kerja Nasional Rakernas 2007. Bila salah satunya dilanggar, bisa dikatakan aliran itu menyimpang. Kriteria aliran-aliran Islam yang sesat dan menyesatkan. Yang pertama yaitu ada mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Rukun iman dan rukun Islam adalah landasan prinsip dalam berislam. Oleh karena itu, pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran prinsip terhadap keimanan. Yang kedua yaitu meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Tidak dibenarkan untuk kita mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan mengakui adanya orang yang memiliki kewenangan sepadan dengan Nabi atau mengaku dirinya sebagai Nabi adalah sesat dan menyesatkan. Orang yang berakidah Islam adalah orang yang komitmen dan terikat dengan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Tidak meninggalkan walaupun untuk kepentingan politik dan bisnis. Yang ketiga yaitu ada meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Kesucian ajaran Al-Quran ini akan dijaga sepanjang masa, artinya tidak akan turun lagi wahyu setelah Al-Quran.
sebab Al-Quran akan dijaga kemurniannya dan keotentikannya hingga hari akhir. Lalu yang keempat ada mengingkari otentisitas dan keberadaan isi Al-Quran. Orang-orang yang mengingkari keberadaan isi Al-Quran ini termasuk orang-orang yang kafir. Al-Quran dituliskan dengan dua bukti nyata, yaitu tulisan dan hafalan. Pada saat Al-Quran dicetak, tidak ada sedikitpun baik penulis ataupun penghafalnya yang berselisih. Sepanjang sejarah, Al-Quran telah diuji oleh berbagai isu yang mencoba untuk menggoyangkan keaslian Al-Quran, tapi sampai saat ini tidak tergoyahkan. Yang kelima yaitu melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi petunjuk, penjelas tentang petunjuk tersebut, pembeda antara hak dan batil, dan pedoman hidup bagi manusia. Penjelasan ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Proses turunnya pun bertahap sesuai dengan situasi, kondisi, dan peristiwa yang mendahulinya. Secara khusus, penjelasan tentang proses turun dan penerimaan wahyu Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW terlihat pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-19. Yang keenam yaitu mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Jadi kelompok yang sesat dan menyesatkan adalah menolak sunnah sebagai sumber hukum dan nilai dalam Islam. Di dalam ajaran Islam dikenal adanya hierarki sumber dan nilai hukum, yaitu Al-Quran, sunnah, dan ijtihad. Yang ketujuh, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama yang sama, yaitu Islam. Kalau terjadi perselisihan di antara ahli kitab setelahnya datangnya ilmu, maka sumber masalahnya adalah kedengkian belaka. Yang kedelapan yaitu mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya. Keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi merupakan keyakinan umat Islam seluruhnya, tanpa kecuali. Keyakinan ini adalah salah satu prinsip yang disepakati oleh seluruh ulama mutakidim, ulama terdahulu, dan ulama mutakhirin. Yang kesembilan yaitu mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariatnya. Mengubah, menambahkan, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syar'i, umpamanya adalah merubah tata cara azan, iqomah, wudu, bacaan dan praktik salat, haji, itu bertentangan dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa ajaran Islam sudah sempurna dan tak boleh ditambah atau dikurangi. Dan yang terakhir yaitu mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Rasul mengancam orang yang salah menuduh orang lain kafir atau fasik adalah kafir di mata Allah. Sehingga Rasul menegaskan kepada kita agar tidak mengumbar kata kafir ini sembarangan. Next slide. Nah, kita sebagai generasi muda kaum muslimin hendaknya tidak menyepelekan bahaya Latin Syiah ini yang terus menggerogoti umat Islam. Kelompok Syiah siap menggelontorkan dana dan materi kepada kaum muslimin asalkan mereka mau mengambil akidahnya, mengambil akhlaknya, bahkan agamanya. Inilah yang perlu diwaspadai. Dari penelitian yang sudah kami lakukan dan membaca berbagai sumber jurnal, ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar seseorang terhindar dari pengaruh aliran sesat. Antara lain yaitu, yang pertama, memperkuat iman dan takwa. Iman dan takwa adalah bekal yang paling berharga dalam hidup ini. Dua hal ini yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, rasul, kitab suci, dan hari akhir dan takdir. Sedangkan takwa adalah tolak ukur utama kemuliaan manusia. Yang kedua, mempelajari ilmu agama. Selain karena hukumnya wajib, dengan mempelajari agama, seseorang akan mampu mengetahui ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam, namun disamarkan seolah merupakan ajaran Islam. Hadirilah majelis-majelis taklim yang dibimbing oleh ustadz yang terpercaya. Yang ketiga yaitu kenali dan pahami ciri-ciri aliran sesat.
Yang keempat, seringlah bergaul dengan ahlul ilmi, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang baik atau orang-orang yang semangat menuntut ilmu agama. Yang kelima, jadilah insan yang ilmiah, yang senantiasa melakukan sesuatu atas dasar yang kokoh. Yang keenam, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ulama atau ustadz yang terpercaya ketika menemukan sebuah keganjilan dalam praktek beragama. Dan yang terakhir yaitu berdoa memohon pertolongan Allah agar dihindarkan dari kesesatan dan dimantapkan dalam keberadaan kebenaran. Sebagaimana dicontohkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Hadis riwayat Muslim. Next day. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita simpulkan beberapa hal penting. Syiah ini merupakan salah satu di antara banyaknya sekte atau aliran teologi yang tumbuh dan berkembang di dunia kalam. Di antara sekian banyak perbedaan pendapat mengenai aliran ini, pada dasarnya aliran Syiah merujuk pada satu pangkal makna, yaitu kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaan mengikuti pada keturunan Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait. Aliran Syiah ini merupakan penganut terbesar kedua dalam agama Islam setelah Sunni. Next. Boleh di next. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tete moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara yang telah memaparkan hasil mini risetnya yang masya Allah sekali ya, bagus sekali. Tapi sebelumnya mohon izin untuk off cam ya teman-teman, karena di sini selagi terkendala jaringan ya. Tapi izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar teh. Baik, terima kasih ya pemateri. Nah, kini tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan ketentuan yang pertama, yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilahkan raise hand atau langsung on mic dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, serta pertanyaan yang diajukan harus secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini, saya persilakan kepada hadirin untuk bertanya dan raise hand terlebih dahulu. Mangga kepada teman-teman, nah di sini sudah ada Teh Andriani Safitri. Mangga kepada Teh Andriani Safitri untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Siap, terdengar jelas, Teh. Siap. Saya Andriani Safitri dari kelas 4F PGSD UPI Kampus Cibiru. Izin bertanya ya. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan jika di lingkungan masyarakat terdekat kita terdapat sekumpulan orang atau seseorang yang menyebarkan ajaran Syiah? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Andriani. Boleh ya untuk pertanyaannya ditulis di kolom chat. Nah, apakah teman-teman di sini sudah bisa menjawabnya atau kita lakukan lagi sesi pertanyaan? Siapa tahu ada yang mau bertanya lagi. Baik, kepada teman-teman, ada yang mau bertanya kembali? Dipersilakan untuk raise hand. Oke, mungkin untuk sekarang boleh menjawab pertanyaan Teh Andriani dulu ya. Mangga dipersilakan kepada pemateri. Di sini udah ada Teh Salsabila. Kepada Teh Salsabila dipersilakan. Ya, izin menjawab ya dari pertanyaan Teh Andriani gitu.
apa yang harus dilakukan gitu ya, jika di lingkungan masyarakat terdekat itu terdapat sekumpulan orang atau seseorang yang menyebarkan ajaran Syiah gitu ya. Tentunya kita ini bisa menghindarinya gitu ya. Ada beberapa cara gitu untuk agar kita itu terhindar gitu ya dari ajaran Syiah itu gitu ya. Nah, tips atau caranya itu yaitu yang pertama itu kita bisa mempelajari ilmu agama kita gitu ya, dengan mempelajari ilmu agama kita lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi gitu ya. Selain itu kan mempelajari agama kita juga kan hukumnya wajib gitu ya. Dengan mempelajari agama gitu, seseorang itu kan pasti akan mampu gitu mengetahui ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam gitu. Namun disamarkan seolah-olah merupakan ajaran Islam gitu ya. Nah, kedua itu kita tuh harus mengenali gitu dan pahami ciri-ciri aliran-aliran yang menyimpang gitu ya, seperti aliran Syiah. Nah, untuk ciri-cirinya, untuk ciri-ciri bagaimana sih ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri orang pengikut Syiah gitu ya, yaitu yang pertama itu biasanya ciri-cirinya yaitu yang pertama menggunakan atau memakai songkok hitam dengan bentuk tertentu gitu ya, yang penganut ajaran Syiah itu. Yang kedua itu penganut Syiah itu jarang sholat jamaah gitu, karena mereka itu tidak mengakui sholat lima waktu gitu ya. Terus yang ketiga itu orang Syiah juga tidak akan mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam yang dikenal kaum muslim gitu ya, tetapi mereka itu memukul kedua pahanya gitu beberapa kali untuk mengakhiri sholatnya. Nah, kemudian cara berwudu ajaran Syiah juga aneh gitu, karena apabila diperhatikan gitu ya, cara berwudunya pasti akan terlihat gitu ya, bukan seperti kaum muslim gitu ya. Terus kemudian penganut Syiah juga banyak mengingat ahlul bait gitu, seperti hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Fardia, Lahu, Anhu gitu ya. Terus mayoritas pengikut Syiah juga selalu membawa at-turbah Husainiyah, yaitu batu atau tanah gitu yang dari Karbala yang digunakan untuk menempatkan kekeningnya gitu ya ketika sujud bila mereka sholat di dekat orang lain gitu. Syiah juga tidak menunjukkan penghormatan gitu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman gitu, mayoritas sahabat dan ummahatul mukmin radhiyallahu anhu gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya gitu ya, salah satu ciri-cirinya ciri-ciri orang Syiah gitu. Nah kemudian juga kita juga bisa sering bergaul dengan ahlul ilmi, yaitu orang yang memiliki kapasitas ilmu agama gitu. Jadi kita tuh tidak mudah terpengaruh gitu oleh ajaran-ajaran yang menyimpang gitu ya. Kemudian jadilah kita ini harus jadi insan yang ilmiah gitu, yang senantiasa melakukan sesuatu itu atas dasar yang kokoh gitu. Terus kemudian kita juga harus menaruh rasa curiga gitu bila menemukan sekelompok atau orang yang berdakwah Islam namun dengan cara yang bersembunyi-sembunyi gitu, tidak diketahui banyak orang. Terus juga jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ulama ataupun ustadz gitu ya, yang terpercaya ketika kita itu menemukan kejanggalan gitu dalam praktek beragama. Nah, kemudian yang terakhir, senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar dihindarkan dari kesesatan dan dimantapkan dalam kebenaran gitu ya. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih Teh Salsabila, yang masya Allah ya jawabannya luar biasa. Nah, di sini sudah ada Teh Puji yang tadi ada Teh Puji jadi untuk menjawab. Ya, Teh, izin untuk menambahkan. Ya, boleh. Boleh kepada Teh Puji, dipersilahkan. Terima kasih Teh Dewi. Benar ya yang sudah disampaikan oleh rekan saya Teh Salsa.
Nah, sebenarnya tidak dapat kita larang atau kita cegah jika terdapat sekumpulan orang atau seseorang yang menyebarkan agama Syiah. Namun, perlu kita waspadai karena dalam ajaran Syiah ini terdapat beberapa hal yang menyimpang seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, selain itu juga, Profesor Kiai Haji Ahmad Satori Ismail pernah menyebutkan ada beberapa hal atau cara, ada beberapa pedoman untuk dapat membentengi diri dari aliran-aliran yang menyimpang dari Islam. Yang pertama itu, seorang Muslim perlu memahami kewajiban untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Islam mengandung tiga inti ajaran, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, ketiga, selain melaksanakan kewajiban dalam ajaran Islam, seorang Muslim juga diminta untuk berjamaah dan berkelompok. Nah, maksudnya di sini, mengamalkan Islam itu kan tidak bisa sendiri ya, teman-teman. Kita membutuhkan jamaah, sehingga tidak terpental dari ajaran Islam yang benar. Nah, dan terakhir, senantiasa untuk memperdalam ilmu agama. Baik, terima kasih, dikembalikan lagi kepada Teh Moderator. Baik, terima kasih Teh Puji atas jawabannya yang sangat luar biasa. Apakah dari pemateri lainnya ada yang ingin menjawab kembali pertanyaan dari Teh Andriani? Nah, di sini sudah ada Teh Sofia. Mangga, kepada Teh Sofia dipersilahkan. Baik, Teh. Di sini saya akan menambahkan ya sedikit. Jadi yang harus kita lakukan jika ada yang menyebarkan ajaran Syiah ini adalah yang pertama itu kita harus tetap tegakkan sholat sesuai sunnah dan berjamaah di masjid. Yang kedua yaitu bergabung dengan salah satu gerakan dakwah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bina ukhuwah Islamnya sesama Muslim. Dan yang terakhir yaitu hadirilah atau ikuti kajian-kajian Islam dan sering berdiskusilah kepada orang-orang yang berilmu jika menghadapi suatu masalah. Sekian Teh, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Sophia. Apakah dari pemateri lainnya ada yang ingin menambahkan? Mungkin sudah cukup ya. Boleh kepada Teh Antiani, apakah jawabannya sudah cukup? Gimana Teh Antiani? Masya Allah. Ya, terima kasih pemateri. Ya, terima kasih juga Teh Andiani telah menyampaikan pertanyaannya. Nah, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk lisan ya, teman-teman. Saya tunggu ya untuk teman-teman yang ingin bertanya, karena ini pembahasannya sangat menarik gitu ya, tentang pandangan Islam terhadap ajaran Syiah. Seperti yang kita ketahui bahwa Syiah ini telah meresahkan gitu ya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, boleh? Saya hitung mungkin ya sampai 3 gitu. Jika tidak ada yang bertanya, berarti kita lanjut ke sesi selanjutnya gitu. 1, 2, 3. Baik, mungkin tidak ada ya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pemateri di luar diskusi ini. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga penanya yang telah melakukan sesi diskusi dengan baik dan luar biasa ya. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tema pandangan Islam terhadap ajaran Syiah. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu Syiah merupakan salah satu di antara banyak sekte atau aliran teologi yang tumbuh dan berkembang di dunia. Di antara sekalian banyak perbedaan pendapat mengenai aliran ini, pada dasarnya aliran Syiah merujuk pada satu pangkal makna, yaitu kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaan mengikut pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut Ahlul Bait. Aliran Syiah ini merupakan penganut terbesar kedua dalam agama Islam setelah Sunni, dan yang paling terbesar ialah golongan Syiah Imam 12 atau Imamiyah atau Ja'fariyah. Perbedaan aliran teologi yang berkembang di masyarakat haruslah kita pahami dengan bijak. Jadi alangkah baiknya jika masalah-masalah tersebut tidak menjadikan kita saling memusuhi dan berselisih paham, yang pastinya hanya akan berakhir dengan perpecahan yang tidak pernah berujung. Melainkan harus memilih sikap tasamu yang sesuai dengan koridornya.
dan kadar posisinya guna mempertahankan kesatuan dan menghindari perpecahan dan kehancuran umat. Baik, itu kesimpulan dari saya. Selanjutnya kita akan ada pemberian sertifikat untuk narasumber. Dimohon kepada PDD untuk menayangkan sertifikatnya. Baik, di sini ada sertifikat Kang Ihsan Fitrian Caturnugraha. Terima kasih Kang Ihsan sudah menjadi pemateri kita hari ini. Dan dilanjutkan kepada sertifikat dari pemateri lainnya. Boleh di next deh. Ya, mungkin itu sertifikat yang ditayangkan. Terima kasih kepada tim PDD dan juga terima kasih kepada pemateri yang telah menjalankan pemateriannya sangat baik. Hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akhir kata, saya Dewi Kartini sebagai moderator pamit diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga kepada moderator yang sangat luar biasa memandu diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelumnya ada sedikit kenang-kenangan juga untuk Teh Dewi sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kepada tim PDD dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, ini sertifikatnya. Mohon diterima ya. Terima kasih, Kak Anti. Baik, Akang Teteh, tidak terasa ya acara hari ini sudah ada di penghujungnya. Dan diingatkan kepada Akang Teteh untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Baik, mungkin sebelum acara ditutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Kepada tim PDD dipersilakan untuk memandu dokumentasinya. Kita on cam terlebih dahulu ya, Akang Teteh semua. Ya boleh Kak Tete, untuk yang tidak terkendala jaringan boleh on cam terlebih dahulu. Sebelumnya juga izin mengingatkan untuk men-screenshot kegiatannya untuk nanti keperluan presensi. Presensi juga sekalian itu ada sertifikatnya Kak Tete. Ditunggu untuk on cam-nya. Oke, mungkin yang lain terkendala jaringan mungkin ya karena sedang hujan juga. Saya mulai untuk sesi dokumentasinya. Foto pertama, 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, foto kedua. Boleh ganti gaya. 1, 2. Oke, terima kasih ya Kang Teteh. Dikembalikan lagi kepada Teteh MC. Ya, terima kasih tim PDD. Baik, untuk menutup acara ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Anti Mutmainah dan rekan saya. Dan saya Anissa Sabila. Terima kasih banyak kekurangan dan kesalahan. Semangat terus akan tetap semua. Selamat menunaikan ibadah puasanya dan jaga kesehatan terus. Ya, jangan lupa presensinya ya, Kang Teteh. Sampai bertemu kembali di seminar selanjutnya. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.